Disrupsi memiliki dua domain, generik dan fungsional. Generik disruption didefinisikan sebagai kekuatan atau kumpulan kekuatan yang melintasi sistem dan mengkonfigurasi ulang elemen di industri. Sementara disrupsi fungsional dilihat sebagai atribut sistem yang bisa berupa ekonomi, politik, teknologi, atau sosial budaya. Untuk mengilustrasikan disrupsi di masing-masing domain, dalam modul ini diberikan beberapa contoh seperti artificial intelligence, blockchain, belt and road initiative, WeChat, serta fintech.